Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KBH Talk. Hari ini 10 Februari 2024, hari Sabtu dini hari, sebelum subuh ini ya. Jam 4 lebih 27 menit. Dipantau dari luar Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Di pintu barat ya. Depan tribun 201-203 nih ada posko tim hukum nasional Amin Goes to Kumpul Akbar di Jakarta International Stadium. Kita akan sapa dulu yang jaga di sini. Assalamualaikum Pak Fahrun Syah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, datang jam berapa? Tadi itu kita buka posko di sini sekitar jam 10 kalau nggak salah. 10 malam ya? 10 malam. Oke, ada berapa layanan Pak di posko tim hukum ini? Tim hukum nasional ini adalah tim hukum nasional. Tim hukum nasional ini visinya adalah mengamankan dan mengawal suara Pak Anies dalam perhelatan Pilpres ini. Ya. Tim hukum nasional ini punya satu moto. Motonya adalah kami tidak takut, lawan terus lawan gitu. Nah, jadi kita sengaja buka posko di sini dalam acara Kumpul Akbar Relawan ini dalam rangka menampung pengaduan-pengaduan kecurangan yang ada di daerah masing-masing dan juga mungkin belum tercover di daerah masing-masing. Jadi kita sengaja buka posko di sini gitu loh, biar di sini kan kumpul semua nih. Nah, jadi bisa nggak malu-malu gitu kan, jadi bisa langsung ke sini. Di sini nanti akan dilayani oleh teman-teman dari tim advokasi yang dinamakan tim hukum nasional, semuanya advokat itu Pak. Baik, boleh disampaikan kembali Pak posisi poskonya? Posisi posko kita ada di pintu barat. Pintu rem barat, ya. Rem barat tepatnya di depan tribun 201 sampai 203. Jadi naiknya dari rem barat, tepat di pintu tribun 201 sampai 203. Baik. Jadi kalau ada masyarakat yang datang ke posko ini menyampaikan pengaduan itu sudah bisa diterima ya? Ya, di sini kita langsung diterima, teman-teman di sini advokat semua. Itu semua yang pakai seragam, advokat-advokat dari yang tergabung dalam tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, saya sendiri dari tim hukum nasional Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak. Siap, Ade. Pak Rensa ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, pemirsa KBH Talk, demikian tadi keterangan dari Pak Ade Farunsa, tim hukum Nasional Amin dari Provinsi Jawa Barat. Kita rencananya akan meliput di luar ini ya, di luar stadion, tapi karena jaraknya agak cukup jauh dan ini sudah mau masuk waktu subuh. Nanti kita pantau saja begitu sudah masuk di stadion ya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.